Halo teman-teman, pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Arif Vlog Madiun. Pokoknya jangan lupa ya. Apa ke warung dulu, warung-warung traktir. Warung mana? Depan-depan. Masuklah. Warung depan dulu. Masih lama itu dia mah baru main. Warung dulu, ke warung dulu. Aku di traktir. Traktir dulu, guys. Kan kemarin dapat emas. Sono depan sono. A few moments later. Alhamdulillah, guys. Akhirnya di traktir juga nih sama peraih medali emas SEA Games, Bang Dimas. Bang, kemarin kenapa sih enggak main, Bang? Sebenarnya sih main-main sama aja, kita lagi kebutuhan tim juga ya, timnya lebih solid, lebih bagus, kita lebih depannya aja hasilnya juga memuaskan ya, soalnya banyak banget yang nanya kemarin kenapa Bang Dimas gak diturunin, kata teman-teman gitu pada nanya, jadi saya kan juga gak tahu, jadi lebih baik nanya yang bersangkutan langsung. Dan gak apa-apa juga sih, gak apa-apa iya. Tanya, Bang, gimana kemarin gak dimainin, sedih gak sih? Enggak, sedih kan juga sih. Penting juara, jangan jadi nggak sedih. Misalnya kalau kalah, nggak main, sedih. Iya, kalau itu cuma kan teman-teman emang bener-bener kangen juga sama abang. Gimana mainnya di SEA Games? Soalnya kan tahunnya kita di Tarkam juga kan abang tuh mainnya, bener-bener. Ya mungkin saya pemain Tarkam kali. Bukan kayak gitu juga, maksudnya kalau di level internasional kan beda lah, Bang, kelasnya kan. Masih jadi rata semua, walaupun siapapun yang main juga bakal sama gitu. Iya. Jadi kita di semua. Jadi kan hasilnya memuaskan lah buat Indonesia. Membawa nama harum Indonesia menjadi juara. Sejarah loh, itu 10 tahun baru juara. Ya makanya, di YouTube ku kan juga aku udah ini, udah kasih ini. Sejarah 10 tahun nggak pernah menang, nggak pernah dapat medali. Terus sekalinya menang juga nggak pernah kehilangan set gitu loh. Ya, 3-0 terus kan. Ya alhamdulillah sih, Bang. Masa aku kayak tarik? Sama aja. Kayak tarik. Udah sama aja lah, sama. Coba. Ya. Jadi ini turnamen apa sih sebenarnya? Ini turnamen bola voli apa sih namanya tuh? Indomaret lah. Indomaret. Apa sih namanya? Lupa gua, Bang. Kenapa? Ini kan eksibisi kalau Indomaret sama Sadang. Bang, beneran pindah ke Sadang ini? Oh, iya. Iya, ke Sadang. Ini bohongan. Iya. Soalnya banyak ini ya, banyak channel-channel YouTube yang udah ngasih info di Instagram juga. Tapi kan kalau nggak nanya langsung sama yang bersangkutan, kita cuma apa sih, Bang? Pasti nggaknya kan nggak tahu. Jadi mendingan nanya langsung sama abang, jadi kan bisa tahu gitu loh kebenarannya gimana. Beneran pindah ke Sadang? Siapa aja, Bang, pemainnya? Ya tadi itu aku kayak luar itu aku Haji, Bastian, Ricci, Anton, sisanya pemain bisa semua. Tadi ada Bastian, ada Adi Firmansyah, terus sama Mahfud, terus sama siapa tadi, Bang? Yang kenal itu doang sih. Ya udah nanti itu aja. Misalnya itu sih. Ya makanya teman-teman kan nggak ada yang tahu selain nama-nama itu, Bang. Jadi biar teman-teman tahu, biar nggak ini lah, biar nggak apa sih namanya, biar nggak berspekulasi sendiri-sendiri teman-teman itu. Ntar saksikan aja dalam edisi mana aja. Siap, Bang. Kemarin kan aku sama Mbak Sela ya. Aku pernah nanya sama dia gitu, maksudnya kapan nikah? Masa pacaran kayaknya udah mesra banget di story, di Instagram, di video juga, di YouTube. Doain aja. Terus kapan? Serius nggak sih sama Mbak Sela? Serius dong. Ya udah, kalau gitu jadi kedepannya lebih. Amin. Lebih lah. Oke, siap. Bang, besok kan Kak Sela ulang tahun nih. Udah nyiapin ini belum hadiah? Itu dong. Apa, Bang? Boleh kasih tahu. Kan teman-teman juga penasaran. Oh, ada ininya, ada vlognya ya ntar ya. Maaf ya kalau bicara aku agak antusias, soalnya udah
lama nggak pernah ketemu sama pemain ini nih. Terakhir ketemu di mana bang? Di Sragen ya? A few moments later. Akhirnya Bang Andrik yang udah lama terpisah bisa kumpul lagi nih di sini. Bang, boleh kasih tip nggak buat teman-teman yang pengen jadi pemain voli biar hebat seperti abang? Tipsnya, latihan yang semangat, kalau main pro jangan setengah-setengah, jangan takut capek, dan jangan takut jelek. Nah, siap. Ya. Ya udah gitu aja lah guys ya. Ini udah main. Jadi ini kita buru-buru masuk. Lagi jangan lupa di subscribe ya. Arif Vlog Radio. Oke, makasih bang ya. Ayo bang.